Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustin dari kelas 12 IPS 3. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, ini adalah materi sejarah Indonesia kelas 10. Nah, langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Poin-poin penting pembahasan yang akan kita bahas kali ini itu yang pertama tentang makna konsep perubahan dalam sejarah, dan yang kedua tentang makna konsep keberlanjutan dalam sejarah, yang ketiga tentang contoh konsep perubahan dalam sejarah, dan yang keempat tentang contoh konsep keberlanjutan dalam sejarah. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang makna konsep perubahan dalam sejarah. Nah, benar nggak sih kalau misalkan di dalam sejarah itu terjadi perubahan? Nah, kira-kira gimana yang kalian lihat contoh perubahan itu? Lalu apa sih yang diakibatkan dalam perubahan itu? Nah, yang pertama materinya itu tentang pengertian perubahan dalam sejarah ya. Nah, ini ada salah satu gambar di mana ini adalah siklus-siklus kehidupan manusia, lebih tepatnya siklus kehidupan laki-laki. Nah, di mana ia tumbuh dari seorang bayi, lalu tumbuh menjadi seorang remaja, lalu tumbuh menjadi seorang bapak-bapak, dan sampai ia menjadi kakek-kakek. Ini adalah semacam perubahan fisiknya terlihat dengan jelas. Nah, kira-kira perubahan itu sendiri apa gitu ya? Nah, jadi pengertian perubahan dapat diartikan sebagai gejala yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan oleh salah satu seorang ahli sejarah, yaitu Heraclius, yang dia berkata pantare, bahwa tidak ada yang tidak berubah, semuanya terus mengalir tanpa ada yang bisa membendungnya. Nah, ini sesuai dengan pendapat daripada seorang Heraclius, yaitu sejarawan Romawi kuno. Nah, ada lagi seorang ahli yang mengatakan history is a continue and change, yaitu disampaikan oleh Profesor W.F. Wertheim. Nah, sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan selalu mengalami perubahan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dalam perubahan itu sendiri? Jadi, perubahan dalam sejarah itu bisa dikatakan hampir sama dengan perkembangan. Nah, bedanya adalah perkembangan berlangsung secara lambat atau evolusi, dan sebaliknya perubahan dapat berlangsung secara cepat atau revolusi. Nah, perkembangan terjadi bila masyarakat bergerak secara perlahan dan berturut-turut dari satu bentuk sederhana ke bentuk lain yang lebih baik atau kompleks. Nah, perubahan itu mengandung asumsi telah terjadi pergeseran yang berlangsung secara cepat dan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Nah, selanjutnya di slide ada contoh perkembangan dalam sejarah. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu, yang ketiga gambar ini itu contoh perkembangan dalam sejarah. Ini adalah contoh masyarakat pada zaman praaksara. Nah, ketika kalian lihat gambar ini, pada awalnya mereka itu hidup secara nomaden. Nah, ini yang pertama, nomaden itu yaitu berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, dan selalu mereka itu selalu menggantungkan hidup mereka dari hasil alam. Jadi mereka itu hidup bergantung pada alam. Nah, kemudian mereka ini bertempat tinggal ke gua, tinggal di dalam gua. Lalu mereka kemudian belajar di sana, mereka belajar meramu, meramu makanan, terus menjinakkan hewan liar. Lalu selanjutnya mereka juga belajar menanam jenis umbi-umbian pada padi-padian dan sebagainya. Nah, kehidupan mereka itu mulai beranjak dengan membentuk kampung-kampung. Nah, dan mulai hidup dari bercocok tanam. Nah, jadi artinya mereka juga
tidak sepenuhnya itu bergantung pada alam. Jadi mereka juga bisa memproduksi makanannya sendiri, dan bersamaan dengan itu mereka ini mulai melakukan dan mahir membuat berbagai peralatan penunjang aktivitas. Nah ini itu jadi salah satu gambaran di mana kehidupan yang dari paling sederhana lalu beranjak secara perlahan ke bentuk yang lebih kompleks atau yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang makna konsep keberlanjutan dalam sejarah. Nah, di sini itu dijelaskan dari makna konsep keberlanjutan dalam sejarah itu, ini gambaran salah satu bahwa sejarah itu sangat erat sekali bahwa kaitannya dengan waktu. Di dalam konsep waktu di dalam sejarah itu adalah pendapat daripada Pak Ruslan Abdul Ghani, seorang sejarawan dari Indonesia. Dia mengatakan bahwa sebenarnya sejarah itu meliputi 3 dimensi. Ada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, dengan kata lain, masyarakat saat ini itu apa ya? Kayak menjadi mata rantai media, bahwasanya apa yang terjadi di masa kini itu tidak akan terlepas dari apa yang terjadi di masa lampau. Nah, begitu pula dengan apa yang akan terjadi di masa depan itu diakibatkan oleh tindakan-tindakan manusia di masa kini. Jadi artinya fact masa lalu, masa kini, dan masa depan itu akan saling berkesinambungan. Nah, jadi dia bisa berdiri sendiri. Nah, hal ini itu menandakan bahwa peristiwa itu tidak bisa terpisahkan dari peristiwa lainnya. Nah, sama halnya seperti sebuah pepatah bahwa tidak akan ada api, tidak akan ada asap jika tidak ada api terlebih dahulu. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu slide selanjutnya, kemudian ini ada satu pendapat penting dari ahli sejarah yang lain, yakni dari Arnold Chitroen Invit. Dia itu mengatakan bahwa to study history is to study the past about the future. Nah, artinya itu mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Nah, jadi apa yang terjadi di masa lampau, nah, kita pelajari untuk kita gunakan dalam menginstruksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di slide selanjutnya ini, keberlanjutan dalam sejarah itu yaitu proses suatu keberlanjutan atau berkesinambungan terjadi bila suatu saat masyarakat hanya mengadopsi atau meniru kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, yang kedua itu apa sih pengulangan? Pengulangan ini menyangkut pautkan dengan keberlanjutan atau perubahan. Nah, jadi pengulangan itu sendiri terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu ada contoh keberlanjutan dalam sejarah. Nah, contoh keberlanjutan dalam sejarah ini yaitu ada dua gambar, di mana yang pertama ini adalah arsitektur punden berendam. Nah, di mana ini sudah sangat erat sekali ya kaitannya dengan kearifan lokal yang di mana dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Ketika ini sudah digunakan di masa praaksara, nah ternyata di masa selanjutnya, yaitu di masa kerajaan Hindu-Buddha, konsepsi daripada arsitektur punden berendam itu juga digunakan teman-teman. Nah, yaitu digunakan dalam bangunan candi ya. Saya tampilkan di sini adalah
gambar Candi Borobudur. Nah, ini sama menggunakan konsep punden berundak-undak, atau sebenarnya ada banyak lagi yang lain. Nah, misalkan seperti Candi Ceto, kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri, itu juga mengadopsi konsep punden berundak, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, untuk kurang dan salahnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi dan dikasih masukan. Kita sama-sama belajar. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.